go and no place to call home. My only friend was the man in the moon, and even sometimes he would go away too. Then one night as I closed my eyes, I saw a shadow flying high. He came to me with the sweetest smile, told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. Oke, nah, malam-malam perkenalkan, nama gue Ardi Azari, gue dari kelas SPB. Gue lagi ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Gue di sini itu mau jelasin apa aja yang ada di museum ini. Oke. Nama saya Muhammad Akhirudin Pasa, saya dari kelas S1B. Daniel Cornelis Setio. Saya Ramda Rasandi. Gua Oji Kurnaidi Ahmad dari kelas R1B. Teman, nama saya Muhammad Fikri, saya dari kelas R1B. Gue nama saya Padilla dari kelas R1B. Gue lagi ada di Museum Perumusan Proklamasi. Lanjut aja nih. Yuk. Represent that. I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't never gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I can make it. I showed them the power in youth, power in truth. Ya, kita lagi ada di ruang perumusan teks proklamasi. Di sini gak ada Pak Hatta, gak sepana Pak Hatta sudah ada. Ya, setelah apa kata-kata yang diperlukan semuanya ini adalah ruang pengesahan teks proklamasi, di mana ini ada 40-50 tokoh yang hadir. Ini adalah bangku peninggalan zaman dulu. Ini tulisan asli proklamasi dari Taman Bung Karno. Kita lihat di sini tulisan masih sangat asli, dan di sini terdapat banyak coretan. Coretan ini lagi saat menulis proklamasi, banyak pendapat dari Bung Hatta dan Muhammad Sudarjo yang memasukkan idenya untuk teks proklamasi. Ya, di sini ada piano yang pernah dipakai oleh Sudarjo untuk mendatangi proklamasi yang sudah teks proklamasi yang sudah dipetik oleh Bung Malik yang sudah ditandatangani oleh Bung Karno dan Hatta. Semuanya ini ada bunker di mana di museum. Bunker. Saya mau masuk dulu ke dalam. Oke. Saya lihat ruang museum apa ruang apa. Buat semuanya yang mau tahu tentang sejarah proklamasi, gimana pembikinannya dan naskahnya gimana, datang aja di sini Museum Perumusan Naskah Proklamasi Dahlan Imam Bonjol. Dan kita juga tadi mau ngeksplor sampai atas, cuman ditap karena nggak boleh, nggak terlalu diizinin. Udah sampai sini aja, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye. Bye. Yeah.